Weh, ha, serius ke nak record kat sini? Ha lah, baru sesuai dengan tema. Oh, betul juga. Okey, aku record, ha, terus masuk. Okey. Ha ha, okey okey okey. Assalamualaikum guys. Lama tak buat video macam ni. Rasa kekok pula. Baru-baru ni aku ada tengok album lama yang ada di atas rumah aku yang ditangkap semasa aku masih budak-budak. Ada satu gambar yang aku tengok, iaitu aku, abang dan kakak aku pegang senapan kayu macam nak berperang. Kalau difikirkan, aku pernah buat banyak alat menembak untuk digunakan bila dalam keadaan darurat. Contohnya, serang sarang tebuan, serang ular atas pokok. Itu bukan darurat, itu kemusnahan habitat. Kalau serang orang jahat, itu tak pernah lagi. Jadi alat tembak-tembak ni bergunalah semasa aku budak-budak. Jadi video kali ni aku nak cerita senjata menembak yang aku pernah main semasa aku budak-budak. Lastik. Aku jamin yang tengok video ni tahu apa itu lastik atau aku sebut sebagai terbe. Lastik ni merupakan alat yang senang dibuat kerana ia hanya memerlukan kayu yang bercabang dua dan getah. Okey, getah lastik ni ada di kedai-kedai. Sekarang ni aku tak tahulah masih ada ke tak. Tapi ada juga lastik yang dijual lengkap tanpa perlu bersusah payah untuk mencari kayu dan getah. Dan peluru untuk lastik ini selalunya adalah batu dan benda-benda keras. Aku masih ingat semasa aku budak-budak, aku pernah membuat lastik sendiri. Aku cari kayu pokok apa entah, tapi pokok tu sudah ditebang dan terbiar. Hush, molek kayu ni. Ambil je lah. Ketekah, 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 ketekah. Getah pula, hehe, aku tak beli kat kedai. Tetapi hanya menggunakan getah gelang. Gelang getah. Getah tu, kau perlu pakai banyak-banyak lah dan ikat. Bagi tempat letak peluru pula, aku menggunakan kotak. Aku potong, tebuk dan jadilah. Benda jahat yang aku pernah buat dengan lastik ini ialah aku melastik sarang tebuan. Okey, sasaran telah dikenal pasti tuan. Semua dalam keadaan clear. Bagus. Sekarang kita akan musnahkan tembok musuh dengan senjata kita ini. Baik tuan, kalau tembakan kita dah kena, kita terus lari. Baik tuan. Alamak, akan berlakunya serangan ke atas sarang aku. Kena beritahu ratu ni. Ratu, ratu. Saya telah melihat terdapat dua orang manusia ingin menyerang sarang kita. Oh, iya ke? Berani punya manusia? Korang belum kenal lagi Ratu Tebuan Hira. Akan aku bawa mereka ke alam di sebalik mata. Jadi ratu, apa kita nak buat ni? Baiklah. Barisan pertahanan, pastikan tembakan mereka tidak mengena sarang. Arahan diterima. Barisan kejuruteraan, perbaiki bahagian sarang yang terkena tembakan. Baik, Ratu. Barisan keselamatan, bawa kanak-kanak dan warga emas ke tempat yang selamat. Arahan diterima, Ratu. Barisan ketenteraan, serang manusia dari arah belakang. Sentiasa bersedia. Barisan kesihatan, berikan penawar kepada anggota ketenteraan yang kehilangan sengatan semasa menyerang. Baik. Bertindak segera. Weh, hang dengar sesuatu tak? Bunyi apa tu? Dan tembak ular yang sedang tidur di atas pokok. Budak-budak ni suka cari pasal dengan aku.
Aku nak tidur pun tak senang. Aku tak kacau depa, depa mai kacau aku. Kalau aku patuk korang, korang pukul aku pula. Baik aku minta bantuan. Hello. Kau mai datang tolong aku kejap. Ada budak-budak mai kacau aku ni ha. Okey, aku tunggu. Akulah Slow Rangers. Kenapa? Kenapa kau lambat sangat, ha? Budak-budak yang serang aku tu dah masuk degree dah. Mereput aku kat sini. Nak jadi superhero ke tak? Aku tak nak. Kalau kau tak nak, janganlah jadi. Dahlah slow, lembab. Budak-budak yang serang aku tu dah masuk degree dah. Woi, kau dengar tak? Pengejarannya, jangan buat macam tu. Kau akan dapat dosa dan sedikit sengatan. Lagi satu peristiwa dengan Lastik ni, kawan aku yang bernama Dias, bukan nama sebenar. Dia cerita kat aku yang dia melastik seekor burung di hadapan matanya. Dan malangnya, burung tu mati dengan satu tembakan. Kerana batu tu kena kepala sehingga pecah. Wei, tadi mu lalu depan rumah mu tak? Nampak dah burung mati? Tak perasan lah pula. Tadi aku terbeh. Kenapalah dia? Pecah teruk. Hush, dahsyat no. Ha memang padu. Aku memang nakal masa tu. Nak buat macam mana, aku belum matang lagi kan. Masa budak-budak, korang pernah menembak guna apa? Cil komen. Ciao. Hai guys. Ha, aku nak minta maaf lah atas video aku sebelum ni kan. Aku banyak buat remake. Sebab aku buat macam tu, sebab aku mempunyai masalah peribadilah. Sorry kan, ada yang suruh aku buat video macam dulu. So inilah dia. And aku akan kembali ke pangkal jalan. Selain itu, terima kasih kepada Hira sebab sudi memberikan suara. Terima kasih. Dan terima kasih kerana support aku dan bye.